bagaimana cara supaya orang HR itu pada waktu di area sini sudah mulai bicara bahasa bisnis, bicara tentang laporan keuangan, bicara bagaimana cara yang menekan cost, memperbesar revenue, kemudian menekan MPP, kemudian memastikan bahwa training itu efektif dan sebagainya. Ya. Nah, empat area inilah yang menurut Dev Uri sebaiknya bisa di cover oleh aktivitas HR kita sehari-hari. Uni, I'm from IQ or PT Inovasi Informasi Indonesia. This is the first time for me to participate in the Gajian's training program, and I find that the training is very useful because they bring in a very competent and someone who is very knowledgeable on the human resource, and he actually brings a real world example and how to do things and how does the common industry standard perform their budget on the HR. So I would definitely recommend people to participate in the Gajian's HR training because you will learn a lot, you will learn so much. Oke, buat semuanya, testimoni saya untuk training hari ini amazing banget, dalam arti kata dari pembicara juga yang sangat kompeten memberikan sebanyak-banyaknya buat kita di sini, khususnya tips and trick buat HR. Dan buat saya sendiri, memang saya sangat tertarik untuk people, information, dan teknologi. Dan dari Gajian Academy ini, saya tunggu untuk training selanjutnya di 2018. Thank you. Kita dari kitabisa.com. Menurut kita hari ini trainingnya bagus banget, sangat bermanfaat sekali. Pembicaranya juga menguasai sekali dengan materinya, dan itu sangat apa kita lakukan nanti di kantor kita yang pastinya terus kita akan tunggu training di bulan selanjutnya.